Semuanya dalam duel udara, tackle, dan distribusi bola. Selain bermain apik di lapangan hijau, dia juga merupakan salah satu atlet wanita tercantik yang sering tampil bak model ketika berada di luar lapangan. Di pertandingan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sampai kembali lagi ke channel Syahriza Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, hari ini kita akan react satu video dari channel Timnas TV. Wow, video ni berkenaan dengan satu pemain Timnas Puteri guys yang sangat cantik guys eh. Jadi kita nak lihat guys videonya. Mari kita react bersama-sama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, ada sebuah serangan dilakukan. Itu dia guys. Kepada Safira. Safira. Safira lagi. InsyaAllah guys. Mencetak brace ya. Ini dia bermain defense. Bukan semata-mata cantik guys. Safira cantik guys eh. InsyaAllah guys. Berikan komandonya. Itu dia. Captain guys eh. Safira Ika versus Singapura. Dari Asprof Maluku Utara ya. Ya. Safira Ika, captain. Safira Ika, langsung buat bola. Safira, kasih long ball saya kepada Claudia. Bola tadi kepada baik. Dan sekarang Safira Ika kembali pegang bola. Safira Ika oleh baik. Dan lagi-lagi Safira membiarkan bola untuk diambil oleh Fani. Safira Ika, masih Safira Ika. Main ini ya, last man. Itu defender last man. Keeper ni cantik juga guys eh. Safira 2-1 Timnas Putri Indonesia memimpin pemirsa. 2-1 guys eh. Gol dari Marcel mencetak brace ya. Pertandingan pada malam hari ini. Sasha lagi. Mereka pada Claudia. Gol guys. Masyaallah guys. Claudia eh. Cantik gol guys. Gol yang indah dijadikan oleh Claudia. Claudia ni pun cantik juga guys. Kali ini gol lagi. Gol lagi guys. Gol dari mana jarak jauh guys. Mampu disangka-sangka. Safira Ika Putri, kapten timnas sepak bola wanita Indonesia sejak 2023, selalu menuai decak kagum dari para pecinta sepak bola tanah air. Diketahui sosok Safira Ika adalah salah satu bek terbaik di Indonesia. Hati-hati, ada sebuah serangan dilakukan. Kali ini kepada Safira. Safira Ika, bek terbaik Indonesia, guys. Jadi kenal dengan kemampuannya dalam duel udara, tackle, dan distribusi bola. Selain bermain apik di lapangan hijau, dia juga merupakan salah satu atlet wanita tercantik yang sering tampil bak model ketika berada di luar lapangan. Di pertandingan melawan Singapura, Safira Ika tampil lugas mengawal lini belakang Timnas Putri Indonesia. Tampil sebagai kapten, dia menjadi sosok yang sangat disegani oleh rekan-rekannya. Safira Ika, masih Safira Ika. Sekarang mulai dikuasai lagi. Timnas Putri Indonesia sendiri mampu mengalahkan Singapura 5-1 dalam laga uji coba. Marcella Alwi dan Claudia Schumann berhasil mencetak brace di laga ini.
Wah, hasil dan permainan yang luar biasa timnas putri. Ayo terbang lebih tinggi lagi. Okay guys, itu dia. Ramai juga yang minta untuk aku react kepada video tadi guys. Safira Ika. Jadi sebelum ni aku pernah juga react kepada videonya. Tapi ini adalah video terbaru Safira Ika ketika melawan Singapura guys dengan jaringan 5-1 guys. Tapi kita lihat sosok Safira Ika ni bukan saja cantik tetapi sangat bagus sebagai kaptennya. Kalau kita dapat lihat daripada video tadi, nampaknya beliau mengarahkan teman-temannya ataupun komand pasukannya sendiri itu memang terbaik guys. Okay guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan video tadi guys? Bukan saja cantik, pandai main bola. Wow, dan juga captain guys Wow, itu semua ada dalam sosok Safira Ika. Okay guys, okay. Kalau ada maklumat tambahannya, jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah guys. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe juga kepada channel Timnas TV tadi guys. Okay guys, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.